العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين <coughs> سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا دار الأمر نليك نمبن أو بركرة بين كون المحذوف إن دلم أن دراني tiga iku mubetadaan mudak waba na kauunihi lan antarane anane mahduf iku khobaran khobara moko utawi dini mutadadak lankhobar iku A ay aula bil hadfi iku lo utama luwi ngahaai kelawan tibuang jadi wonten susunan ngngeh okay. ihtimal atau istilah sakit ya yang dibuang mubtada juga sakit yang dibuang khobari itu sing api sing dibuang mubtadae atau khobari begitu wahtaru ba'duhum <Serim> bako al khobari li annahu al mahattu mustakhbiri lan milih sapa duhum setengah ulama' Bago al khobari ing tetepih khabar. Liannahu liannal khabar iku al mahattu iku panggonan faedahe kalem lil mustahbiri keduwe wong sing nrep Wa akasal abdiyu idh fil akhiri ta'amulul majazi awla fakhburi Wa akasalan malik sopo al abdiyu imam al abdi Yaitu Abu Talib Ahmad bin Bakr an-Nahwi idh fil akhiri krana krana ing dalem akhir akhire jumlah. ta'amulul majazi utawi agawe majes iku aula igule utama fakhbur mongko becik wurwa sapa sira wal wasiti yuqilul muqaddami rawihi ma ibnu iyas in fa'lami wal wasiti utawi imam wasiti iku ko qa'ilul muqaddami iku qa'ile wong sing ngendika kaul sing kawitan yen yani isa kaul sing ditidhi no. rawi utawi wong kang riwayataken alqaulan iku ibnu Iyazin imam ibnu Iyaz jengene ulama-ulama aku. fa'lam fa mongko warwo sapa sira Ka kaqoulihi sabrun jamilun ba'da fa hukiya bil wajhaini an ahli wafah. wafa Kagolihi kaya dawi Allah Ta'ala Dawa sabrun jamil Ba'da fa'in ing dalam sa'usya fa Berarti biya Fa sabrun jamil Sabrun jamil setelah fa berarti Fa sabrun jamil Hukia diceritakan Apa sabrun jamil Fa sabrun jamil Bil wajahaini Kelawan wajah luruh An ahlil wafa saking ahlil wafa ahli ni luho ni Makan Maksudnya pun ngerti wow, kula sebutakan nak wonten kalam Kok temeriku mungkin sing dibuat mubtadae Dan mungkin juga khobare Iku sing api apa Apa kita katakan sing dibuang khobare Apa kita katakan yang dibuang apa Mubtadae Menurut sebagian ulama sing apik sing dibuak napa jeng sing dibuak mubtadae khobare sing ditetepno bako al khobari kalau bako al khobari berarti sing dibuak nopo? mubtadae ya ana po alesane, kok sing apik dikatakan yang dibuak itu mubtadae keranten coro pusat dan tempat faedah yang ada di kalam itu letaknya tengkobar Sama mengucap zaidun ko imun itu mahatul faedahnya bukan zaid tapi ki ya inti kepingin ngasih tahu kalau zaid itu persifatan dengan ki ya mulane sing api sing dibuat mudadak mudeno boh hobari tapi al-imam al-abdi dawan walian Berarti nak wali an Sing dibuat khobare, sing ditetap nono po. Mereka ini sing lumaku. Wonten majas, wonten niki itu terjadi ini tingginya akhir jumlah bukan di awal. Jadi kayak perubahan, pembuangan macam-macam itu yang sering terjadi di akhir bukan di awal. Nah, kaulnya siapa? Yang pertama jadi? yang lebih asan membuat mubtada itu itu kolnya imam wasiti nah kedua kol lagi diriwayat nasadoyo kali ibnu i yas contohnya apa contohnya kalam sing ihtimal sing dibuat mubtada atau khobari itu dawo fasobrun jamil niki lah fasobrun ihtimal jadi khobar mubtada itu dibuat takdirannya aisyah ni niku sobrun jamil atau sing dibuat niki khobari takdirane berarti sabrun jamilun iku amsalu atau ajmalu min ghairi loh begitu jadi boleh sampean katakan aisyah ni sabrun jamil berarti yang dibuat apa lagi? Hmm. Ah. Apa zaki Khobar, wong aku ngomong takdiran ini fasya ni sabrun jamil kok khobar. Berarti nak ditakdir orang sing dibuat berarti mubtada. Kalau kita katakan sabrun jamil amsalu min berarti sing dibuat bare aja nglamun to, Jek. Masyaallah. Sedilo <tuh> Alah, jadi sabrun jamil lagi hukya bil wajhain. Bil wajhain yakni wajah awal buat mubtada, wajah sani buat nopo? Khabar. Contoh meneh. وطاعه معروفه كذا ورد وان معين اتاه يعتمد كقولهم في المدح نهما الرجل زيت اذا من جملتين يجعل وطاعه معروفه كذا ورد Utawi lafal ta'atun ma'rufah Oke okay. Iku waroda tumaka apa ta'atun ma'rufah Kada Hale kaya mengkono-mengkono bil wajhen Yani kaya lafal laundur sabrun, jamil Kaya sabrun, jamil Atau kaya mengkono-mengkono bil wajhen Niki wa'un Otawi lafal ta'atu ma'rufah Kita ngerti kan La tuqsim Ul la tuqsimu Da'atu ma'rufah Aylin nabi Khairun min kosamikum Jadi takdirannya begitu boleh Otawi lafal ta'atu ma'rufah Iku waroda tu mako apa tu ma'arufa kada haliko yang mengkuno bil wajen. Jadi termasuk meneh takdirane berarti kene Allah di na yutla bumingkum ikuto antun ma'arufa. jadi berarti mubtada isin dibawa. boleh ditakdirabi jo. Ta'atum ma'rufah iku khair Iku khairun Atau amsalubikum Jadi contoh ta'atu ma'rufah <coughs> Dawah ta'atu ma'rufah Hada Pada garul Fasabrun Jamil Eng dalam Kena wajah Kalih imam buat mubtada Wa imam yang dibuat Apa? Obari <coughs> wa in muayyinun atahu yuḍammat wa in muayyinun atahu lan lamun takka apa perkara sing nertentokaken atahu diga senekani apa muayyin ing ahadil wajhain yu'tamad mongko diitimati apa dzalikal muayyin kagolihim kagolihim kaya pengucap al arab masyaallah Filmat hi ing dalam ngelem ing pengucap nikmar rojulu zaitun nikmat rojulu Sak bagus-bagusnya sabo wong lanang zaitun ayil mamduhu zaitun al mamduhu iku zaitun kena zaitun iku al mamduh. Ida yujaalu nalika niti tete no oponik marrojulu zaitun min jumlah ini sayang jumlah loro. Ngetelah jawab. pengucap nikmar rojulu zaitun itu ima okay, min jumlah ten wa ima jumlah satu kalau sampai maknani begini nikmar rojulu zaitun iku sak bagus bagus sapa wong lanang utawi zaid khalas berarti jumlah wahidah dan tidak ada pembuangan tapi ketika sampai jadikan ini dua jumlah Lafal nikmar zaitun buat dua jumlah itu berarti ada isim yang dibuat. Nah isim yang dibuat ini imma mutada wa imma khobar. Takdirannya boleh begini nikmar rojulu, zaitun takdirannya ayil mamduhu iku zaitun. Boleh zaitun iku al mamduhu. Al mamduhu zaitun sama nikmar rojul berarti berapa jumlah? ha? dua jumlah. Jadi nikmar rojul zaidun itu ketika dijadikan dua jumlah berarti pasti ada pembuangan. Lah pembuangan ini sah berupa al mamduh dijadikan mubtada atau jadikan khobar. Jadi takdirannya zaitun iku al mam al mamduh. Bon mafum. Aman nanti lah kasih كقول ومثله في حبذا زيد حمل بالحذف عند بعضهم كما نقل ومثله في حبذا زيد حمل ومثله في حبذا أُطَوِي سبعتاني إيكي إيكي yaitu sepadane iki napa iku singene haa ma fi qawlihi nikmar rajulun zaidun wajah sing nikmar rajulun zaidun fi habbadz zaidun iku tetep ing dalam lafal habbadz da zaidun humila ditangguhaken opo habbadz zaidun bil hadfi ing ngatese fi bi mana ala hebat di mana ala indah ba'dihi munggu setengah ulama Kama kaya berkoronokila. gila kang tinugel Obama Jadi kata khabba ada zaitun itu Kalau khabba ini sampai jadi nufi'il Dha Zaitun mubtada Niki khabari dibuah atau diwali Jadi sak bagus-bagus sopo iki wong Zaitun utawi sing dilem iku zaitun atau utawi zat um, jadi kata-kata habba zaidun itu bisa dikatakan yang dibuat mubtada'e atau nopo khobari <tuh> jadi zaidun boleh ditakdirake dong al mamduhu zaidun boleh ditakdirake zaidun al

fi munullahi la af'alan jazam kathiruhum bi khatfi akhbarin alam lan ing dalam lafal ay'munullahi lan ing dalam lafal ay'munullahi munullahi la af'alan utawi asmani Allah iku sumpah insun la afalan nyekti ini bakal ngelakoni teman ingsun jaza mama stekno sobat ruhum wang akhir ulama bihat fi ikhbarin cung ya bihat fi ikhbar apa ikhbarin cuman sing bener ikhbar bihat fi ikhbarin kelawan buah khobar ikhbar biman al khobar alam ma kang tumurun opo atau kang manggon apa ikhbar jadi anak susunan alanna. Ini, jauh ngeten. Ai munullahi la af'alanna. Iki ai munullah mubtaja. Khabare dia apa no? Itu dua. Iki jene wa ba'da laula ghaliban hatful hatmun wa fi nasyaminin tastaqar. Jadi ana kata-kata ai munullahi la af'alanna. Iki cara kathir minal ulama yang dibuat nabah Khabari. Takdiran ini berarti aymunullahi kosami. Wa najlu usfurin ajaza kaunahu mubtada anza khabarin jadunahu Wa najlu usfurin utai putrane usfur yani ibnu usfur iku ajaza <tik> menangaken sapa isi mau najlu usfur Kaunahu eng anane al-mahzuf Iku mubtadaan mubtada Jadi kena sing dibuat ini bukan kok khobar Tapi mubtada Eh Si mubtada ini kita khobarin Kang andweni khobar Ja kang teko apa khobar Dunahu tanpa mubtada Jadi cara ibnu Osfur bedang lafal aymunullahi iku sing dibuat ora kok kobare tapi mub tadae takdirane aiko sami iku aymunullah mohon wae dhek diolak-walik olak-walik ya sebagai intine cara kula terserah melu sapa monggo kena sing dibuat mub tadak kena sing dibuat nopo Kobar Allah ya garim itu dibahas kabeh juga ya Oke, malas wis قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا دار الامر والله